Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa kripto di video kali ini kita akan bahas untuk token voxel atau voxis. ini di request salah satu viewers dari channel ini itu dari Andi Bang Andi katanya bahas voxel uh, penasaran Oke kita akan coba untuk ulas voxel hari ini turun 13% market crypto lagi beres ya harganya ada di kisaran 3300 something Um, dan Voxel ini berada di peringkat 571 di CMC. Um, untuk supply maksimum tokennya itu sekitar 300 juta token saja. Dan baru dibuat sekitar 100 jutaan, teman-teman. Sekarang posisi market lagi sedang turun. Sebenarnya apa sih Voxis ini atau Voxel? Ini adalah 3D turn-based tactical RPG game, teman-teman. Yang didesain untuk retro style, retro style. Jadi ini adalah style zaman dulu ya di tahun 1990-an sampai 2000-an awal dan sekarang dikemas dengan tampilan yang lebih modern untuk game battle terbarunya. Kalau kita lihat dia di infonya di sini introduction to Foxy's Tactical. Ini adalah game ya, game yang tampilannya seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini kita main taktik nih. Kita main, eh, apa blok demi blok kita harus bergerak untuk melakukan serangan terhadap lawan. Ini ada lawan-lawannya, jadi ini benar-benar menggunakan permainan taktik ya, otak strategi, kurang lebih seperti itu. Dari eh, Twitter itu, mereka juga punya Twitternya, silahkan di-follow, namanya Foxis ini udah 70.000 pengikut teman-teman dan mereka baru aja info mereka listing di Coinbase ini tanggal 10 Februari jadi kalau mereka ada gathering ada acara apa mereka akan post di sini dan kalau ada pembaruan juga untuk gamenya akan di mereka post juga di sini jadi basis daripada game ini adalah game uh, game ya untuk tokennya jadi apapun yang terjadi pada harga token hari ini itu tentunya akan tergantung juga sama project yang mereka bangun Foxis itu bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, dan Getio dan kawan-kawan. Masih banyak lagi exchange yang bisa memperdagangkan untuk token ini. Lalu gimana caranya kita main permainannya, teman-teman? Kalau -teman? kita masuk ke uh, versagame.io, di sini kita bisa untuk coba main ya. Kita klik play di sini akan dialihkan langsung. Ini adalah tampilan dari gamenya. Itu teman-teman bisa akses juga di foxis.io. Di sini teman-teman uh, kalau mau main wajib download, download free now. Klik yang ini dan teman-teman bisa main di komputer kalian atau di PC kalian. Kalau kita lihat di sini ada spesifikasinya yang dibutuhkan ya. Jadi minimal generasi ke-8 uh, Core i5 tentunya dengan uh, GPU atau GPU Nvidia GTX 10 ke atas. Atau lebih baik, ya. RAM-nya harus 8GB, ke atas, dan Windows-nya 10, teman-teman. Jadi, itu sih spesifikasi untuk permainannya. Ini kurang lebih gaya permainannya atau tampilan gamenya, jadi multiplayer, uh, player versus player. Jadi, kita gerak-gerak di dalam sebuah kotak, kita cari musuhnya, kita serang musuhnya. Jadi, ya, tampilan permainannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan ini menggunakan taktik menggunakan token daripada voxel juga buat bermain. Jadi, kurang lebih ini fundamental daripada voxel. Kalau kita lihat dari poly polygon scan, di sini kita bisa lihat seperti apa uh, project dari ini, terutama dari holdernya. Holdernya cukup banyak. Ini dipegang oleh 44 Siapa punya wallet ini? Gede banget dia punya uh, voxel ya untuk tokennya. Jadi sementara kalau udah ada dev seperti ini, ya harganya bakalan sangat ditentukan oleh devnya, teman-teman selain itu, Binance di Hot Wallet mereka juga punya sekitar 24 persen. Jadi teman-teman yang beli voxel di Binance itu masuknya di, di Hot Wallet ini. Dan juga ada dua Hot Wallet di sini. Uh, deployer Voxis uh, itu pegangan cuma 1,3. Jadi dev-nya paling besar ini sih yang mempengaruhi harga, teman-teman. Kalau kita lihat dari price action sendiri, Voxel ketika pertama kali listing di Binance itu di Desember 2021. Sekarang pergerakannya udah turun cukup dalam. Bahkan um, ini berapa persen turunnya? Ini udah sekitar 96 persen, 97 persen teman-teman. Penurunan yang terjadi dan kemarin sempat retrace sebentar naik sedikit. Kalau kita lihat nyentuh MA 200, kemudian dia terkoreksi turun. Bahkan sekarang koreksinya sangat-sangat dalam teman-teman. Kalau dari saya sih um, untuk Voxel hari ini dia turun sekitar 8 persenan. Jika kita compare sama Bitcoin, coba ya kita compare. Bitcoin hari ini turun cuma 3 persen. Altcoin memang rata-rata turunnya cukup dalam. Dan juga Voxel karena dia basiskan game teman-teman, artinya teman-teman harus make sure kalau gamenya ini banyak adopsi. Karena kalau gamenya tidak banyak yang mengadopsi, nggak banyak yang main gamenya, ya teman-teman pasti akan melihat harganya semakin lama semakin drop. Kenapa? Karena semakin ditinggalkan, semakin tidak apa ya, tidak dibicarakan banyak orang, tidak ramai gamenya teman-teman. Apalagi harga tokennya itu terjadi kok di semua game uh, yang berbasiskan koin, seperti FC Infinity, The Sandbox, dan kawan-kawannya itu. Tapi bedanya adalah tergantung sekarang developer gamenya, mereka develop nggak permainannya, rilis game baru nggak, atau uh, mereka tetap berkembang nggak Adopsinya makin banyak nggak? Kalau memang iya, mungkin mereka bisa beralih ke game yang lebih baru, lebih terbarukan lah bisa dibilang. Sehingga usernya makin lama makin banyak, nah itu bisa aja men harga tokennya semakin menguat. Kalau untuk Voxel sendiri, ya teman-teman silahkan nilai. Ini udah listing dari 2021, dan sekarang posisinya terus turun, teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman main permainan ini? Apakah permainan di PC... Masih menarik saat ini, atau mungkin orang-orang udah beralih ke permainan di Android atau di iOS, lewat ponsel ya. Biasanya, kalau yang saya lihat sih, mereka lebih suka yang praktis-praktis. Suka main game di ponsel, let's say kalau nanti fokus dia listing di ponsel, bisa aja adopsinya semakin banyak ke depan. Tapi ya, sementara yang kita lihat kan belum jadi. Kalau menurut saya, ya itu sih, teman-teman. Jadi, untuk sementara, karena dia main di PC dengan spesifikasi yang cukup tinggi saya bikin video ini pakai PC yang nggak sebaik ini. <laughs> Jadi, ya saya nggak bisa main. Saya nggak bisa coba. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat Voxel. Kalau dari segi price action, yang tentunya akan mungkin ngikutin Bitcoin untuk saat ini ya. Sementara Voxel turun agak dalam, teman-teman. Jadi, ya sabar dulu kalau teman-teman ada yang punya. Kalau ada yang mau beli, mending pikir-pikir lagi, teman-teman. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kata saya Andre. Makasih.